Halo teman-teman, balik lagi di Kubiler, kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Sekarang saya mau jajan ini nih, kue pukis TJ. Oh, halal. Oke. Ini sama abangnya yang jualan nih, Bang. Halo, Bang. Halo. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Siapa namanya nih, Bang? Seno. Seno. Oke, jualan apa nih, Pak? Pukis. Pukis TJ itu artinya apa tuh, TJ? Oh, Tejo yang ini. Yang punya Tejo. Oh, yang punya Tejo, kakaknya. Oh, ini lagi buat nih. Wih. Jadi nih, ini ada berapa rasa nih, Pak? Ada dua rasa. Ya. Dua rasa, rasa keju sama coklat doang ya? Satunya berapa nih? 5.400, dua setengah. Oh, berarti yang segini 5.000 nih? Iya, yang 10.000. Oh, yang mana 10.000? Nih 10.000. Oke, mantap. Saya mau cobain lah. Coklat, ada keju, mantap. Wih, banyak juga nih, Bang. Sekali buat berapa kilo apa liter ini? Ini 6 kilo. 6 kilo sehari itu? Apa weekend doang? Sehari, satu hari. Satu hari? 6 kilo banyak juga ya. Wih, itu dibuat tuh. Bang, saya mau yang baru dibuat, Bang. Oke, 10.000 aja ya. Oke. Campur ya, apa? Campur, campur. Banyakkan kejunya, Bang. Ya. Saya suka keju nih. Mau dikasih mentega lagi atas ini. Oke, jadi teman-teman yang ada di Depok, kalau mau cobain kue pukis TJ ini, adanya itu di Pasar Musi nih, Pak ya. Pasar Musi gedungnya tuh. Satu lagi cabangnya di mana, Pak? Stasiun Pondok Cina. Stasiun Pondok Cina. Oke, teman-teman. Nah, ini enak sekali nih kayaknya nih. Nanti kita cobain ya. Ini ya, punya saya nih. Apa yang baru? Baru-baru aja saya, Pak. Mau yang baru. Jadi lebih hangat. Wih, mantap. Bukanya sampai jam berapa nih, Pak? Karena jam 10 dan 11 sudah habis. Jam 11 sudah habis. Wah, dasar. Berarti pengembangnya udah banyak dong ya? Ya.
Oke teman-teman, nah ini adalah Pukis ya, kue Pukis TJ. Ini tempatnya itu kalau misalnya teman-teman mau coba, ini ada di Depok di Pasar Musi ya teman-teman. Nah di belakang saya itu, ini gedung Pasar Musi. Nah ini cabang yang kedua ya, karena cabang yang pertama itu ada di Stasiun Pondok Cina. Oke langsung aja kita coba nyilangnya. Nah bismillah. Ini Pukisnya beda daripada yang lain nih. Dia lembut banget. Kejunya berasa juga. Enak. Ini abangnya tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubilet, kulina bikin ngiler. Iya makanya. Bye-bye.